Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Bandung nolak gugatan salah seorang warga Jakarta anu ngagugat BPN Kabupaten Cirebon kalawan dadasar gugatan pengalihan balik nama sertifikat hak milik nyoko kana katangtuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ngenaan administrasi negara. Sanajan ditolak, pihak anu ngagugat optimis BPN Cirebon teu bisa ngabolaikeun administrasi proses jual beli lahan anu prosesna dipaju di hareupeun notaris. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Bandung nolak gugatan salah seorang warga Jakarta anu ngagugat BPN Kabupaten Cirebon kalawan dadasar gugatan nambelarkeun proses pengalihan balik nama sertifikat hak milik. Padahal sakumna proses hambalan pengajuan balik nama sertifikat hak milik geus disorang. Eta dasar gugatan nyoko kana katangtuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ngeunaan administrasi nagara turta peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 ngeunaan pedoman beracara pikeun nyangking putusan kana panerimaan permohonan pikeun nampa putusan jeung atawa tindakan badan atawa pejabat pamarentah. Pihak anu ngagugat nembrakeun manggihan mangpirang hal anu matak hemeng nyaeta cacat administrasi karena ketak ngablokir eta objek sengketa anu dina nas-nasna salila dipajuna persidangan henteu manggihan surat perintah pemblokiran bohti pengadilan bohti penyidik kepolisian. Kalau dari sepanjang persidangan kita kan melihat bahwa fakta-faktanya terkait pertimbangan yang majelis hakim buat bahwa adanya delay atau blocking tersebut adalah pernyataan sepihak karena dalam fakta persidangan tidak adanya permohonan blokir tersebut dari perintah pengadilan ataupun dari penyidik dari kepolisian. Jadi kami menilai bahwa ini maladministrasi karena tidak ada dasar hukum mengenai blokir tersebut. Jaga pihak anu ngagugat bakal nyorang proses hukum di Pengadilan Negeri Cirebon anu mangrupa tempat milik pihak anu ngajukeun gugatan karena Bang Baluh dina eta transaksi jual beli lahan. Eta sengketa balik nama sertifikat hak milik karandapan lantaran anu ngajual ngarasa ka Bang Baluhan karena proses jual beli eta lahan. Pangnak itu eta lahan teh mangrupa milik warga negara asing anu sertifikatna make ngaran jalma ka percayaanana warga Cirebon. Padahal samemehna prak-prakan jual beli eta lahan teh geus kacatet sacara sah dina akte jual beli anu ditanda ku dua belah pihak anu meuli jeung anu ngajual di hareupeun notaris. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.